Satu tas kungsi tutup lantaran taya wisatawan anu ngajug juga tempatna disaprak sasalad COVID-19 saung angklung ujo kiwari mimiti makalangan deui. Saung angklung ujo sateka pola narekahan eta hal ku cara naratas pintonan virtual ngagunakeun pakakas bantuan ti Badan Musyawarah Perbankan Daerah. Sasalan COVID-19 ngabalukarkeun saung angklung ujo kungsi tutup tisaprak bulan November 2020 alatan nyirorotna jumlah wisatawan secara drastis. Cekanu boga saung angklung ujo Taufik, jumlah wisatawan anu sasarina 2000-an sapoe, murangan jadi ukur 2 tepika opatan, etage henteu unggal poe karandapan. Masih cek Taufik, sangkan bisa makalangan deui, pihakna bakal satekah pola ngungkulan eta kaayaan kucara naratas pintonan dina pola hybrid atau virtual. Pangnak itu dirina kudu ngagaji 1000 pagawena anu ayeuna kapaksa eureun digawe. Tentu saja ini akan sangat membantu karena bagaimanapun juga kita harus mengadaptasi situasi. Kita tidak bisa, kita harus move on dengan apa yang lama. Kita tidak bisa lagi mes. Kita harus polanya hybrid atau memang virtual seperti ini. Dan di virtual itu nanti akan banyak konten. Konten terutama yang edukasi untuk anak-anak PAU dan SD. Dan beda lagi nanti untuk SMP dan SMA. Beda lagi untuk. Jadi akan banyak konten yang bisa kita lakukan dengan adanya fasilitas virtual ini. Sudah sampai sejauh mana kan untuk rencana virtualnya? Nah, kita sedang mengonsep karena sekali lagi katakan virtual untuk anak TK dan SD, kita paham betul bahwa mereka ini 10 menit biasanya sudah boring, sehingga memang kita perlu tenaga ahli untuk mengemas itu semua. Sajroning kitu, Ketua Badan Musyawarah Perbankan Daerah atau BMPD Jawa Barat Herawanto ngebrehkeun, saestuna sektor pariwisata henteu pati ngadominasi widang ekonomi Jawa Barat, tapi sektor pariwisata ngaubkeun mangpirang lapisan. Samalah raket patalina jeung mangpirang industri, timimiti restoran, kafe, tepi ka industri kreatif anu ceuyah di sakuliah Jawa Barat. Kukituna pihak perbankan satekah pola ngarojong kawijakan pamarentah anu ngalarapkeun PPKM sarta ngarojong pelaku budaya anu ayeuna seseuteun dina widang ekonomi. Salah sahijina ku cara masrahkeun bantuan anu mangrupa pakakas pintonan virtual timimiti sound system tepi ka kamera. Secara magnitude besaran ya memang tidak besar karena Jawa Barat itu yang dominasi dari industri pengolahan memang luar biasa besar. Namun kita harus tahu sektor pariwisata itu sangat melibatkan begitu banyak jumlah masyarakat dengan berbagai lapisan. Kemudian juga bahwa value chain-nya, apa itu value chain itu? Jadi rangkaian rantai nilainya itu kalau dirunut-runut menyangkut berbagai jenis industri. Jadi mulai dari akomodasi, hotel, restoran, kafe, dan sampai industri kreatif. Di mana salah satu sarangnya itu ya Jawa Barat, Bandung juga. Jadi ini dampak ikutannya yang luar biasa. Pihak Saung Angklung Ujoge satekah polah naratas pintonan virtual kalawan konten edukasi anu beda-beda keur saban hambalan umur. Samalah sangkan kontena henteu matak bosen, pihak Saung Angklung Ujo nyorang konsultasi jeung mangpirang pihak, salah saurangna Meli Guslow. Budi Hartati, Bandung TV.